Bagi masyarakat Jawa, sendang adalah sebutan untuk sumber mata air yang tak pernah kering. Kebanyakan bersifat sakral dan dihormati layaknya tempat suci. Menjadi tempat berlangsungnya ritual adat sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan semesta alam. Tak hanya itu, sendang kini juga banyak dikembangkan sebagai lokasi tujuan wisata alam, religi, dan sejarah. Nah, ini ada pohon besar. Ini namanya pohon bulu. Dan diperkirakan umur pohon ini kurang lebih sekitar 360 tahun. Dan ini juga ada pohon namanya pohon gayam. Dan diperkirakan ini pohon gayam ini sekitar 355 tahun. Jadi udah usianya sudah sangat banyak atau sangat tua sekali, tapi masih hidup seperti ini. This is wonderful Indonesia from various arts and culture in the archipelago. Enjoy watching. Nah, ini tadi kebetulan hari ini tadi ada acara namanya Bersih Desa atau Kirap Bersih di Dusun, sekaligus untuk launching tempat wisata ini. Salah satunya ada di daerah Dusun Dawe, Desa Mojoroto, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sendang yang baru selesai direvitalisasi ini disebut dengan Sendang Bejen. Sendang Bejen dipercaya pernah menjadi tempat persinggahan dari Raden Mas Said, pendiri Kabupaten Mangkunagaran yang berjuluk Pangeran Sambernyowo. Sebelumnya like dulu, subscribe dan bunyikan lonceng. Menyusuri tiap sudut Karanganyar, sejuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, salam budaya Nusantara. Kali ini saya berada di satu tempat wisata, yaitu di Sendang Bejen. Adapun untuk seperti apa Sendang Bejen, yuk ikuti selengkapnya dengan kami. Ayo terus. Nah, kali ini saya akan masuk ke dalam di petilasan Sendang Bejen. Mari kita masuk ke dalam. Di sana ada apa aja? Nanti kita akan telusurin bersama. Nah, ini pintu masuknya. Ini adalah pintu masuknya. Ya, assalamualaikum. Nah, di dalam ini ada sumur air Sendang Bejen. Nah, sumur air Sendang Bejen ini adalah salah satu petilasan dari Raden Mas Said atau
Pangeran Sambernyawa. Nah, ini airnya sangat bening. Dan kita akan coba nanti untuk di dalam. Masuk ke dalam, ke tempat air sumber tadi. Kita akan coba untuk ke dalam air daripada sumber air Sendang Bejen tersebut. Airnya sangat bening dan anyep seger, rasanya seger. Nah, kita akan ke tempat lain selain sumber mata air ini. Bagaimana, yuk ikuti terus. Nah, ini ada pohon besar. Ini namanya pohon bulu. Dan diperkirakan umur pohon ini kurang lebih sekitar 360 tahun. Dan ini juga ada pohon namanya pohon gayam. Dan diperkirakan ini pohon gayam ini sekitar 355 tahun. Jadi udah usianya sudah sangat banyak atau sangat tua sekali, tapi masih hidup seperti ini. Nah, di belakang saya ini ada pohon nyamplung. Jadi pohonnya besar sekali.
dan roboh. Ini diperkirakan umurnya sudah 385 tahun. Jadi udah usianya sudah sangat tua sekali. Karena sudah hampir 3 abad lebih ya. Gitu. Nah, ini tadi kebetulan hari ini tadi ada acara namanya Bersih Desa atau kirab bersih di dusun sekaligus untuk launching tempat wisata ini. Jadi ini adalah tempat padepokannya Raden Mas Said. Sekilas informasi tentang wisata baru, yaitu wisata Sendang Bejen. Terima kasih atas perhatiannya. Salam seni tak akan mati, salam budaya tak akan hilang, salam seni budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.